kembali lagi dengan saya Valin. Sini saya mereview nih mesin blower jumbo, kapasitasnya ini 1 ton pemanasannya ini menggunakan gas LPG guys. Nah mau tau gak sih video review aku tentang mesin blower jumbo ini? Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Jangan lupa juga kalian download aplikasi resmi itu di sebelah sini guys. Nah kalian bisa download ini ya di Play Store di HP kalian. Oke, untuk material dari mesin blower jumbonya ini ya, ini tuh menggunakan material full stainless. Nah ini tampak depan, samping, ini menggunakan material full stainless. Nah di sebelah sini juga sudah dilengkapi dengan komponen panel, ini ada tombol power. Nanti itu fungsinya sebagai penyalaan dan mematikan dari mesin blower jumbonya sendiri. Terus ini ada timer, jadi timer ini adalah pengatur waktu, nanti kalian bisa atur sesuai kebutuhan kalian ya. Terus ini ada thermo control juga, ini adalah suhunya. Nanti ini suhunya maksimalnya ini 110 derajat celcius guys. Nah ini ada lampu LED indikator juga. Jadi untuk lampu LED indikator ini ada LED indikator yang berwarna hijau sama LED indikator yang berwarna merah. Kalau yang hijau ini fungsinya sebagai indikator sebagai penyalaan mesinnya, sedangkan yang merah sebagai indikator pemanas mesinnya guys. Nah untuk ukuran dari mesin blower jumbonya sendiri ini berapa sih untuk panjangnya? Untuk panjangnya sendiri adalah 60 cm, lebarnya 110 cm, dan untuk tingginya adalah 60 cm juga guys. Nah kami itu juga mempunyai berbagai macam kapasitas guys untuk mesin seperti ini ya. Ada yang kapasitas 500 kilo, ada yang kapasitas 1 ton, ada yang kapasitas 2 ton, 3 ton, 4 ton, 5 ton, sampai 10 ton juga. Nah untuk pemanasannya itu kami tersedia dari pemanas gas LPG sama yang tipe sekam ataupun kayu bakar ya. Nah untuk kegunaan dari mesin ini tuh apa aja sih? Jadi untuk yang mesin seperti ini tuh bisa untuk pemanas ruangan, terus untuk bisa untuk pengering pertanian juga bisa. Contohnya nih, bisa untuk pengeringan pertanian ya, padi, jagung, gabah, dan pengeringan pertanian yang lainnya juga. Nah, terus ini di mesin blower jumbo ini nanti kalian bisa upgrade juga ya menggunakan box plus boxnya juga guys. Nah, selanjutnya untuk mesin ini sendiri ya, ini tuh kelebihannya apa aja sih? Kelebihannya yang pertama ya, ini tuh bisa untuk pengeringan serbaguna tadi yang sudah aku jelasin. Terus mesin ini juga, ini tuh materialnya kan menggunakan full stainless nih, jadi perawatannya tuh sangat mudah ya. Terus sistem kontrolnya juga sangat mudah sekali dan otomatis. Nah selanjutnya mesin ini tuh harganya juga terjangkau, garansi 1 tahun all spare part juga. Jadi nanti untuk di sini ya, kami tuh juga mendapatkan free-nya contohnya nih, bisa free selang regulator. Terus untuk packingnya juga, nanti itu mendapatkan free packing juga. Nah packingnya nanti itu contohnya seperti ini ya, plastik wrapping, terus dilapisi juga dengan bubble wrap, dilapisi dengan kertas kardus plus peti kayunya juga. Jadi itu pengirimannya akan sangat aman dan selamat sampai tujuan juga guys. Nah untuk pemesanannya ini kalian bisa pemesanan via online maupun offline juga. Untuk yang offline kalian bisa langsung aja kunjungi di sini ya. Nah tentunya di sini itu juga mematuhi protokol kesehatan juga guys. Nah selanjutnya untuk yang online kalian bisa langsung aja pemesanan via sosial media kami ataupun marketplace kami pun juga bisa guys. Oke, setelah aku jelasin dari mesin blower jumbo ini ya, lanjut aja untuk cara operasional atau cara penggunaannya itu seperti apa guys. Jadi yang pertama ya, tentunya ini kan menggunakan pemanas gas LPG. Nanti kalian bisa siapkan tabung gas LPG-nya. Untuk selang regulatornya ini kalian bisa hubungkan ke tabung gas LPG ya. Nah, terus hubungan juga untuk second-nya ini pada arus listrik guys. Oke, kita lanjut aja di bagian panelnya. Oke guys, jadi untuk dari panelnya sendiri ya, nanti kalian bisa atur ini, timernya ini sesuai kebutuhan kalian. Nah, terus ini ada thermo control, ini tuh kalian bisa atur sesuai kebutuhan juga. Ini aku atur dari 80 derajat ya. Terus langsung aja menyalakan dari tombol powernya seperti ini. Nah, untuk mesinnya ini sudah menyala ya, apabila nanti kalian sudah menggunakan mesin ini, kalian bisa langsung aja mematikan dari tombol powernya seperti ini. Nah, mesin bisa digunakan kembali guys. Oke, terima kasih sudah menonton video review ini sampai selesai ya. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe YouTube channel ini tentunya. Jangan lupa juga kalian download aplikasi resmi ini tuh di sebelah sini guys. Nah, kalian bisa download ini ya di Play Store di HP kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.